Halo, gua Andian Gurus dari Hellcrush. Welcome to Bahasa Drum. Jangan lupa like dan subscribe. Main drum itu gua tuh kalau enggak salah sih kalau untuk mulainya tuh dari kelas 6 SD sih. Tapi baru mulai ngeband tuh gua kelas 1 SMP. Jadi kayak 6 SD itu main asal gebuk-gebuk aja kali ya. Terus kelas 1 SMP itu udah mulai bikin siksa kubur. Sebelumnya namanya bukan Sisa Kubur sih sebetulnya, cuman pas berapa bulan gitu ganti nama Sisa Kubur karena berapa banyak nama band yang udah kita pakai, ternyata kita sering beli kaset gitu kan, ada banyak thanks listnya saat itu masih kaset, nggak ada internet, ternyata banyak yang sama namanya pakai bahasa Inggris di situ gitu, jadi kita memutuskan untuk kayak udah pakai nama bahasa Indonesia aja lah, nggak mungkin sama band luar gitu. Pada awalnya sih suka main drum gara-gara ngeliat Metallica sih, jadi saat itu mungkin nggak banyak ini ya, dulu kan belum ada VCD juga, belum ada internet. Saat itu kalau nggak salah kayak VHS atau Betamax namanya gitu ya, penyewaan ada rental video gitu, tapi bukan VCD, masih VHS kalau nggak salah. Nah musik itu yang ada tuh cuma dikit banget gitu, jadi paling Metallica gitu. Jadi mungkin pertama kali ngelihat itu tuh gue dari Metallica itu terus tertarik gitu, kayaknya di antara semua instrumen gue pengen belajar main drum deh gitu. Album pertama gue denger itu musik ya, Atlantic Star sih, sebenernya bukan metal. Itu masih SD, jadi gue dikasih sama sama tante gue gitu, dikasih Atlantic Star, tapi kalau untuk metalnya Metallica sih. Metallica, Sepultura, Iron Maiden gitu-gitu lah. Jadi kalau pertama tuh bikin Sisa Kubur emang karena teman-teman satu sekolah sebetulnya awal Sisa Kubur itu, jadi emang teman-teman gue kumpulin emang yang suka musik-musik metal, terus kita bikin band gitu, latihan masing-masing karena keterbatasan, jadi sebenarnya nggak, kita belum mumpuni untuk main metal sebetulnya saat itu, karena gue juga baru belajar main double pedal atau mungkin kayak blast beat aja belum bisa main gitu saat itu. Terus gitaris gue juga belajar ngelit, pokoknya kayak gitulah, dia masih prosesnya panjang dari tahun 96 sampai kita ngerasa matang tuh baru tahun 2000 gitu, tahun 99 lah, tahun 2000 nya kita rekaman langsung memutuskan yang kayak kita udah tahu studio rekaman dan kita tahu untuk cara rekaman, jadi kita tahun 2000 tuh mulai, sorry, rekamannya 99, terus keluar albumnya tahun 2000. Jadi dari situ Sisa Kubur merupakan band yang lumayan produktif, karena di 2001 nya kita ngeluarin album lagi, 2002 nya ngeluarin album lagi, jadi kayak hampir tiap tahun gitu kita ngeluarin album, berjalan sampai sekitar 10 tahun kali gue ya, pokoknya gue tuh dari Sisa Kubur akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2006 kalau nggak salah, ya 2006. Jadi gue sekitar 10 tahun di Sisa Kubur, terus bikin Dead Squad. Bikin Dead Squad tuh sama Steffi sama Boni di 2006 juga, itu saat itu juga bikin Dead Squad dari 2006 berjalan, karena udah pengalaman udah lebih banyak dari Sisa Kubur, udah makan 10 tahun lah, jadi kita bikin Dead Squad udah nggak apa, maksudnya udah kita udah tahu kayak gimana gitu bergeraknya, jadi mungkin lebih cepat di Death Squad dibanding Sisa Kubur, karena waktu itu kan masih banyak terbatasan, belum ada internet, record label juga sedikit, terus distribusi kita harus kemana kita nggak tahu. Kalau di Death Squad itu udah paham lah, masing-masing udah punya pengalaman masing-masing. Di Death Squad 2006 sampai 2017 apa 2016 ya, lupa lah, 2017 kalau nggak salah, tahun kemarin mengundurkan diri lagi juga. Tapi sudah ada Hellcrush gitu. Hellcrush itu udah dari 2011. Jadi Hellcrush itu suatu band project yang gue jalanin di samping Dead Squad gitu. Jadi gue bikin Hellcrush, ya tujuannya memang iseng-iseng sih, maksudnya kayak yang penting kita bikin album, nggak manggung juga nggak apa-apa gitu, karena kan hanya side project. Soalnya di jadwalnya Dead Squad pun udah menyita waktu gitu. Nah, dari situ Hellcrush berarti baru 1 tahun ini mulai aktif kembali dan mulai manggung-manggung ya gitu lah sampai sekarang. Jadi apa ya, gue juga bingung juga sih untuk jawab pertanyaan ini nih, emang banyak yang nanya. Sebenarnya kayak apa ya, kalau misalkan dibilang satu visi misi dan segala macam sih mungkin masih sama ya gitu. Mungkin masalah ego sih kalau menurut gue kalau di sini. Jadi kalau menurut gue kalau udah ada perbedaan ego yang signifikan, yang nggak signifikan gitu, jadi gue sih lebih prefer kayak ya udahlah, gue mengurutkan diri aja gitu. Jadi intinya itu aja sih, simpelnya. Kalau menurut gue berkaitan sih sebetulnya. Jadi waktu gue ngeband dari Sisa Kubur itu,
Jadi dengan seiringnya si Jogbur tour, kita Jawa Bali, ke Sumatera, kemana, jadi kita manggung saat itu. Kayak seiring kita juga ikut mempromosikan bisnis kita gitu. Makanya menurut gue sih sebenarnya dari band, dari kita sendiri juga, si bisnis itu ikut berjalan. Jadi gampang ikut dipromosikan juga. Saat itu kan gue punya distro kan ya, waktu tahun 2003 gitu, sama si Jogbur. Di AIN ini udah ada dari 2003, tapi lebih ke distro band merchandise gitu. Clothing belum ada sih, band merchandise doang. Dan itu kan saat itu masih surat menyurat gitu, era-era itu. Jadi kita nanti manggung di kota mana, ketemu band ini gitu, bang boleh titip gak merchandise band gua atau kaset gua gitu di tempat lo. Jadi hal-hal itu yang membuat jadi kayak DI, si DI distro ini bisa dikenal di berbagai kota gitu. Karena ya karena dari gua tur di berbagai kota itu juga dengan band gua. Nah terus akhirnya kalau berjalan, sampai sekarang masih berjalan terus untuk merchandisingnya. Nah, ditambah tato itu 2011 sih. Bikin studio tato di 2011 di Kemang pertama kali bikin. Itu karena gua emang udah punya tato dan pengen nambah-nambah terus, emang pengen banyak tato gua, terus gua pikir daripada gua bayar lumayan mahal kan bikin tato kan. Gua bikin studio tato aja deh sekalian. Sekalian jadi kecemplung di bisnisnya, dan kebetulan gua juga mulai memahami untuk marketingnya kayak gimana, terus sama tato artisnya tuh harus siapa gitu. Ya udah akhirnya gua sampai sekarang. Apa ya, sebetulnya sih kalau gue sih ngeliat dari rekan band, karena kebetulan memang gue main band tuh emang selalu dari awal gitu ya, maksudnya hampir nggak ada kecuali bantuin teman. Dulu pernah Absolute Defiance, hanya ngebantuin bikin albumnya, rekaman, terus Inner Beauty juga Gotik pernah bantuin, tapi sisanya gue tuh nggak pernah masuk band yang udah nggak dimulai dari nol gitu. Jadi memang selalu bikin band dimulai dari nol. Jadi untuk pemilihan kenapa gue mau apa enggak sama si player itu, pertama attitude-nya juga sih yang dilihat. Terus kedua, kesamaan visi-misinya, terutama dalam musikalitas. Karena gue sih yakin gitu, maksudnya permainan drum gue gak akan sebagus itu kalau gue gak punya partner yang bagus gitu. Misalkan karakter gue seperti ini, tapi karakternya si gitarisnya seperti ini karakternya. Misalkan, kalau gue kan kayak misalkan lebih suka minor, ada minor atau apa. Pokoknya karakter dari dia bikin pattern-nya seperti apa gitu, bikin notasinya seperti apa, gue lihat dulu. Kalau misalnya kira-kira cocok, wah diisi pattern drum gue kayak gini, kayaknya bakal oke nih jadinya nih musiknya gitu. Nah itu baru, itu menurut gue yang bakal bisa gue bilang tuh jadi cocok. Kalau enggak, nanti akan gue sendiri akan gak nikmatin musiknya gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan mau tahu sejujurnya gitu, pada saat kita bikin 2006, euforianya tuh bukan euforia keren yang orang-orang lihat, malah justru band apaan nih gitu. Saat itu Stevie juga waktu itu setelah Dead Squad, gak lama Dead Squad berdiri dan kita masih rangka promo, Mas Andra menawarin Stevie untuk bikin project sama Andra and the Backbone. Jadi sebetulnya Dead Squad duluan baru Andra and the Backbone. Tapi orang-orang tahu si Stevie itu kan kayak gitarisnya Backbone gitu, Dewa. Terus tambah lagi gue narik Risa lagi yang notabene cewek. Terus setelah gak lama ditarik sama Dead Squad, dia bergabung dengan Dead Squad, dia lagi booming di video klipnya J-Rox kalau gak salah, yang Kau Curi lagi itu. Jadi di saat itu komunitas metal itu masih belum banyak yang open mind gitu. Jadi Dead Squad itu justru malah bukannya euforia bagus. Kita tuh dikata-katain gitu, wah ini band mainstream nih, band apa nih gitu. Jadi mungkin karena itu kali ya, jadi orang tahu gitu, mungkin ada bagusnya juga, jadi cepat gitu promonya. Tapi kita buktikan gitu, kok kita mainnya cuma main metal juga kok gitu. Maksudnya nggak sesuai Dead Squad terus mainnya apa gitu, nggak tetap metal. Nah dari situ ternyata malah jadi cepet sih, banyak media juga yang ngelirik, terus banyak orang-orang yang jelek-jelekin itu malah jadi nonton. Jadi kita jadi apa ya, sekali manggung langsung rame gitu, kalau manggung langsung rame karena mungkin orang penasaran. Kayaknya kayak gitu sih menurut gue euforianya. Kalau Star Syndrome sih, kalau nggak tahu ya, kalau gue ngerasa ada Star Syndrome apa enggak gue nggak tahu, cuman gue ngerasa gue sama aja kayak dari pertama kali ngeband sampai sekarang, karena kayaknya roots gue emang tetap di metal. Jadi gue kayak nggak ngerasa ada Star Syndrome. Mungkin adanya juga mungkin kayak cuman capek gitu, kalau misalkan setiap ke acara metal kita jadi penonton, kita bisa nikmatin musik ini tuh nggak bisa gitu. Jadi ada yang foto gitu, wah gue nonton satu band aja nggak selesai selagu, kasarnya kayak gitu. Mungkin cuman lebih kayak capek gitu, tapi gue sih tetap welcome gitu. Makanya nonton di backstage tuh nggak enak, tau, mendingan nonton di depan. Iya. Yeah, cuman kadang-kadang kalau mau foto atau apa, enaknya sih nonton bareng dulu lah, baru abis itu udah gitu. Jadi kadang-kadang suka keganggu nonton itu doang. Tapi kalau untuk Star Syndrome, gue sih
lumayan cukup ngerasa sih, ada beberapa teman-teman yang kayak langsung jadi beda gitu. Karena mereka kayak naik kelasnya kali menurut gue ya. Biasa manggung mungkin dulunya kayak gue naik kereta api gitu, ekonomi gitu. Terus tidur di rumah panitia, tiba-tiba kita jadi langsung naik pesawat mungkin bisnis class langsung, atau langsung hotelnya juga minimal banget, bintang 4 gitu. Jadi kayak gaya hidupnya naik. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir pas balik rumah juga tidur di kosan lagi, sama aja gitu maksudnya. Lu ngekos, lu apa, jadi sebenarnya harusnya nggak ada yang berubah gitu menurut gue. Untuk brand, gue termasuk drummer yang nggak disupport sama orang tua. Jadi gue untuk sekolah aja saat itu mau minta sekolah drum, orang tua nggak ngizinin. Terus gue mau masuk kuliah musik pun nggak ngizinin. Jadi gue malah masuk kuliah yang salah gitu saat itu. Yang akhirnya lulus sih ijazahnya, tapi nggak kepake sampai sekarang. Jadi gue beli drum pertama itu mereknya Isuzu. Aneh juga sih, nggak tahu, gue nggak pernah lihat lagi kayak merek drum Isuzu sekarang ya. Dulu Isuzu terus kayak yang akrilik gitu. Nah itu karena satu-satunya ada yang jual teman gue gitu dan lumayan murah. Gak murah sih saat itu juga lumayan harganya. Kebetulan bokap gue baru beliin handphone. Bokap gue lebih mendingan gue beli handphone baru gitu dibanding harus beliin drum, jadi handphonenya gue jual buat beli drum itu. Jadi gue punya drum pertama Isuzu. Dan itu pun gak bisa dibawa panggung ya. Saat itu sisa gue pun juga manggung-manggung tuh hanya bawa kayak snare, double pedal, simbal-simbal. Jadi kalau untuk bawa drum set tuh kayaknya harus jadi band headliner gitu. Baru kita bisa punya rider sendiri, bisa punya channel sendiri, bisa punya stage sendiri untuk drum kita sendiri. Pokoknya pas sisa kubur mulai sini-sini baru gue bisa 2000-an, 5-an gitu baru bisa bawa drum set sendiri. Itu juga drumnya apa ya, masih minjem-minjem kalau gak salah, belum beli. Nah gue pas beli itu baru di Death Squad. Drum belinya itu beli pearlnya Joe Jordison satu set gitu yang double bass. Semuanya sampai hardware-nya. Nah pakai itu, terus tiba-tiba di kontrak Tama itu tahun 2010 kalau gak salah, dihubungin sama Tama. Atau di kontrak, ya udah dari 2010 sampai sekarang berarti pakai Tama. Kalau simbalnya itu 2011 kalau nggak salah mulai pakai paste. Sebelumnya belang-belang, jadi sebisa dibelinya aja. Kadang ada yang jual ini merek ini, beli gini, wah ini merek ini stack DH gitu enak, ya udah murah beli. Jadi belang-belang. Mulai pakai satu brand, mulai pakai paste itu ya 2011 kalau nggak salah. Terus mulai pakai Manual itu udah 4 tahun belakangan inilah. Sekarang udah pakai Manual. Kalau untuk headnya pakai Evans dari awal sampai sekarang. Ya sih, alasannya itu juga yang banyak ditanya juga, karena kok jadi beda-beda company gitu kan, beda-beda distributor. Gue juga nggak tahu kenapa gitu. Saat itu Tama menawarkan untuk Tamanya dulu, harusnya kan gandingannya Sabian gitu kan. Terus, tapi yang masuk malah yang lain duluan gitu, PST duluan. Terus ada ke Manual. Sebenarnya gue bukan tipikal drummer yang ngerti brand sih sebetulnya. Maksudnya kan gak ada banyak drummer yang kayak, oh drum ini karakternya ini gitu. Gue bukan tipikal yang ngerti ini kayu ini menghasilkan suara ini, atau simbal ini menghasilkan suara ini. Tapi yang jelas yang gue butuhin itu tipenya. Jadi menurut gue di Manual gitu, gue butuh material yang kuat gitu. Terus sama suaranya yang lumayan dark atau lebar. Terus kalau untuk drum gitu, gue butuh tuning yang tight lah. Jadi menurut gue tuh hal-hal itu udah cukup gitu. Yang penting tuningnya bener, soundnya juga warm gitu. Karena kalau untuk kick, apalagi untuk kick ya, kalau kick kan lebih, kalau anak-anak metal tuh lebih kayak pakai trigger soundnya. Jadi soundnya yang dihasilkan dari trigger, bukan dari akustiknya. Walaupun sebenarnya akustiknya juga gue pakai miking. Jadi kayak untuk double gitu, untuk ngambil, apa ya kalau kata soundman gue, yang ngambil akustiknya lah gitu, sedikit tapi lebih tinggi sound triggeringnya. Karena mungkin gue termasuk pendengar metal era-era 90-an gitu ya, terus gue mulai juga dari situ. Jadi gue sih nggak terlalu suka yang rada modern gitu. Jadi sebenarnya modern trigger itu udah masuk karakter kick modern, cuman yang dipentingin pada saat era munculnya trigger atau muncul-muncul band brutal death metal gitu, disebutnya yang detailnya banyak. Jadi yang diperlukan adalah detailnya gitu. Jadi banyak kayak untuk waktu itu gue eksperimen untuk rekaman. Yang pengennya gue sound kicknya sebenarnya gue lebih suka yang kayak jig 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 gitu ya, lebih high gitu. Terus tapi kok pas giliran main rapet dipaduin sama gitarnya kok kayak jadi nggak combine gitu. Nah akhirnya gue kayak lebih mencari yang gimana caranya biar detailnya lebih jelas gitu. Kick gue rapetnya jelas, nggak tabrakan sama sound snare, apalagi sama sound gitar sama sound bass gitu. Jadi gue mencari itu sih sebenarnya kayak baru 5 tahun belakangan inilah gue notice untuk hal itu gitu. Sebelumnya gue pengen cari drum gue keren, udah
Tapi akhirnya belakang 5 tahun belakangan ini yang gue notice adalah gimana sound anak-anak punya karakter udah tetap kayak gitu, sound drum gue juga tetap kayak gini. Jadi ya itu jadi hasil sebuah sound band gitu, bukan. Kalau gue sih lebih emang high tuning gitu ya. Gue sih yang tuning teknisi sih sebetulnya. Jadi tapi kalau gue sih lebih yang kayak, apalagi sekarang nih gue sampai pakai tom 8 gitu. Yang dulunya mungkin berapa tahun kemarin tuh nggak pakai. Jadi malah gue yang gue cari yang sound yang apa, yang gede-gede, yang lebar-lebar gitu. Ukuran gede-gede. Snare pun gue pakai 12. Nggak tahu kenapa malah jadi kayak lebih nyari yang high pitch gitu. Karena mungkin si di musiknya metal ini kayak lebih low gitu kali ya. Jadi kayak gue sengaja nggak mau gue tabrakin. Jadi biar benar-benar yang udah frekuensinya beda aja gitu. Itu sih kayak pikiran gue sendiri gitu. Tapi it works sih sampai sekarang gue bikin kayak gitu. Kalau nggak pakai trigger itu dia gue bilang detailnya nggak akan dapat. Ya maksudnya apalagi kalau misalkan main debab-debab cepet gitu ya. Terus apalagi riff gitar juga yang ribet banget gitu. Terus kita main debab-debab cepet. Kalau nggak pakai trigger gue rasa bunyinya detailnya nggak akan dapat. Jadi rada ngegulung paling kayak misalkan bunyi kayak gitulah. Tapi kalau pakai kan bisa sampai secepat apa juga detailnya ada karena dia ketangkap sinyalnya satu-satu sesuai dengan permainan kaki kita gitu. Kalau as a drummer sih mungkin teknik skill itu nomor satu ya untuk individu gitu. Tapi kalau untuk di band kadang-kadang juga kita harus bisa nurunin ego atau kita nggak perlu show off di kala misalkan kayak gitar lagi lead atau apa gitu maksudnya kan. Jadi maksud gue kayak pada porsinya aja sih. Jadi kalau menurut gue skill tuh penting, tapi lebih penting lagi pattern kalau menurut gue. Karena kita nikmatin musik tuh kadang-kadang kalau yang ditunjulin skill banget juga kita malah nggak catchy gitu menurut gue, nggak enak dinikmatin. Makanya lebih penting untuk pattern. Jadi kayak groove buat gue juga penting banget. Terus beat. Jadi walaupun main death metal nggak harus yang blasting terus atau cepet terus gitu. Jadi gue lebih seneng kayak nyelipin hal yang aneh, nyelipin kayak feel atau chop atau ya groove gitu. Jadi bebas aja sih. Kalau dari main drumnya sendiri ya pasti ya udah pada inilah ya, maksudnya udah sama lah pengalamannya. Cuma kalau misalkan di sisi hal lain, misalkan kayak gue dulu tuh waktu SMP gitu kayak culun gitu lah pokoknya. Cewek gak ada yang suka, tapi pas giliran sekarang udah mulai orang tahu, wah jago banget main drum, kayak ngomong kayak gitu, cewek banyak yang suka. Jadi maksudnya, canda, gak bercanda sih, itu beneran, it's true man. Itu beneran man. Jadi maksudnya banyak hal-hal di luar itu yang waktu zaman era dulu culun kayak temennya susah gitu. Terus yang sekarang kayak lu gak usah ke sekolah lu sendiri, ke sekolah orang lain aja lu yang kayak udah ada yang kenal gitu maksudnya. Terus ada yang gak ada yang sosok lagi gitu. Ya sisi untungnya sih di luar tuh juga banyak kayak gitu. Terus kalau untuk dari main drumnya ya lu kayak juga banyak kenal sih berbagai drummer lain. Kayak dulu kan gue juga kan musik gue metal ya, ekstrim musik metal gitu. Yang di komunitasnya saat itu mungkin kayak dibilangnya juga musik underground, jadi kayak bawah tanah gitu. Terus tiba-tiba misalkan kayak gue main di mana gitu, di kampus mana, tiba-tiba di situ udah netral gitu saat itu gitu nih, pengalaman real gitu ya. Gue main terus tiba-tiba Eno ngeliatin gitu, kan gue anjing Eno ngeliatin gue nih gitu kan ya. Terus tiba-tiba pas udah ke backstage kan si Eno yang nyamperin gitu, yang anjing main lu parah banget nih gitu. Terus kita jadi kenal gitu. Nah hal-hal itu gue alamin pada saat musik metal tuh bener-bener underground gitu. Kalau sekarang kan sekarang enggak lah, kalau sekarang tuh yang ya lu bisa ada di event-event besar gitu, event-event mainstream, event apa. Kalau dulu kan kita hanya main di musik underground, tapi mungkin kampus lah gitu masih oke lah. Mungkin Sisa Kubur juga band pertama death metal yang pertama kali main di pensi mungkin ya, saat itu mungkin enggak ada lagi. Jadi dari situ tuh gue bisa kenal sampai sekarang yang kayak ngerasa kita sama-sama ngerasa kayak gue beneran drummer ya gitu. Kalau dulu kan kayak gue anak band underground main gitu doang. Kalau sekarang gue beneran drummernya gitu. Jadi banyak kenal sama segala musisi, entah itu yang bener-bener yang tadinya idola kita gitu, bahkan sampai bisa jadi kenal tuh kayak pengalaman yang luar biasa banget sih. Bisa jadi teman malah kayak gitu. Nah kalau gue sih sejujurnya kayak gini, kalau misalkan gue saat itu mau rekaman atau mau bikin lagu, gue tuh hampir nggak mau dengerin band apapun ataupun musik apapun. Yang gue dengerin justru kalau misalkan gue dengerin musik ya yang instrumental atau bahkan tanpa drum atau piano klasik atau apa gitu, karena gue nggak mau terpengaruh. Kadang-kadang kalau misalkan kita lagi di sisi bikin lagu atau mau rekaman itu kadang-kadang suka ada aja yang nggak pengaruh groove-nya atau beat-nya apa. Nah gue dari dulu tuh
dari mulai album Sisa Kubur yang ketiga sih lebih tepatnya. 1-2 tuh masih gue masih dengerin ini. Jadi pas gue denger lagi, ini kayak Cryptopsy ya, gue mainnya kayak gini gitu. Terus bahkan gitaris gue juga, iya lu kayak Cryptopsy juga lu gitarnya gitu. Jadi hal-hal itu yang mau kita hindari. Gue tuh baru sadar di album Sisa Kubur, album ketiga, yang gue ngerasa gue dapat gitaris baru saat itu. Dan gue ngerasa dia punya karakter yang beda banget, karena dia bukan anak metal sebetulnya. Terus itu bukan dari anak death metal ranahnya. Dia lebih kayak main rock gitu, sama hardcore. Dengan, nah dari situ riffnya dia pengen kayak mau main gitu, riff yang kayak death metal, tapi gue gak usah kayak gitu aja udah keren banget, gue bilang kan drumnya death metal isiannya, jadi kayak warna baru justru saat itu Sisa Kubur. Makanya album itu yang paling meledak sih, mungkin masterpiece-nya saat itu dibilang album I Cry, album ketiga. Nah dari situ gue juga ngerasa gue kayak udah punya karakter nih gitu, jadi gue gak perlu ganti-ganti karakter gue lah, sesuai dengan permainan gue kayak gini. Yang harus ganti itu pattern gitu, maksudnya lagu kan harus beda-beda kan pattern-nya atau temanya gitu. Jadi kelihatan lagu 1, lagu 2, lagu 3, album 2, album 3 itu beda-beda gitu. Walaupun benang merahnya sama. Makanya kalau misalkan emang mungkin orang ada yang bilang, kok kayak di Sisa Kubur ini sama di The Squad-nya hampir sama ketukan atau di Hakra sama? Iya emang, drummer sama soalnya. Jadi itu berarti karakter udah dapet gitu. Beda-beda sih kondisinya ya, waktu sama Sisa Kubur. Gua tuh kayak lebih, karena kita nggak punya studio sendiri gitu maksudnya, jadi kita workshop di kayak misalkan di kamar dulu gitu sama pakai gitar, drumnya kayak cuman hayalan gitulah gitu, pakai mulut gitu. Nanti ada yang gitarnya ini mau part ini mau dipotong atau drumnya mau kayak gini gitu. Bahkan kalau waktu sama Death Squad nih, kita langsung workshop di studio. Jadi Death Squad di workshop di studio, kalau langsung jadi langsung rekam, udah kita lebih cepat prosesnya. Bahkan kayak Death Squad gitu, kayak ada lagu Manufaktur RTK Baptis gitu, itu malah drum duluan. Nah, baru gitarnya dia main tik-tik-tik-tik, terus drumnya diisi kayak gini, itu aja tuh tap, enak tap kayak gitu misalkan, tuh ini enak kayak gini. Jadi benar-benar yang kayak bisa drum duluan, bisa gitar duluan gitu, atau bisa bass duluan juga nggak apa-apa. Tapi itu nanti kita garap lagi di satu lagu gitu. Itu kan per part jadi bikinnya. Kalau di Hellcrush kebanyakan gitaris gue udah ngasih riff gitu, nanti tinggal dari kita bikin di studio, tinggal potong-potong, ada yang dibuang atau ada yang ditambahin, atau ada yang bridge-nya nih jembatannya, ada yang kayak patah banget pengen diganti apa gitu. Jadi tetap sama sih bareng-bareng sih. Tips yang nomor satu sih, jangan jadi tua men, karena kalau jadi tua pasti jadi culun ntar. Jadi kalau apa ya, enggak sih, kalau misalkan mau ngasih tips untuk secara skill dan segala macam, menurut gua untuk anak-anak sekarang tuh lebih jauh berkembang dibanding senior-seniornya gitu, dibanding yang pendahulunya. Karena gua ngeliat juga benar-benar mereka tuh udah bisa ngembangin teknik yang tadinya misalkan kayak permainan blast beat tuh gua kuasain lama banget, tiba-tiba sekarang ada YouTube, ada tutorialnya gitu, tiba-tiba di internet, ih gila ya, cuma sebentar udah orang udah bisa. Dulu kita dengar dari kaset, gua aja main blast beat salah, dulu gua dengar dari kaset bunyinya tat-tat-tat-tat-tat-tat gini main dua tangan kayak single stroke, tapi kok ada suara hi-hatnya, oh berarti satu, nah gitu, kayak gitu-gitulah kita meraba-raba dengar dari kaset, gak ada visualnya. Nah kalau sekarang udah ada tutorial, makanya kalau untuk drummer muda pasti udah jauh lebih hebat dibanding yang tua-tua sekarang lagi gak mikirin YouTube tutorial gitu, ngurusin anak sekolah gitu kan. Jadi pokoknya kalau untuk itu saran yang paling penting adalah pencapaian karakter sih menurut gua. Mungkin yang tua-tua udah dapat karakternya, jadi udah gak jago-jagoan lagi, udah gak skillnya kayak gimana, udah gak mau belajar ini, mungkin tuh udah ini ya, udah kurang ya buat yang dahulu. Tapi kalau misalkan yang muda-muda kan, wah semuanya dikuasain nih, tapi pada akhirnya mereka lupa karakternya mereka seperti apa gitu. Kayak Lasurits gitu misalkan, contoh gak ada jago-jagonya kan, orang ngeliat Lasurits mainnya apa ini kayak gitu, tapi dia legend banget gitu, karena dia karakternya emang unik. Orang harusnya mukul terakhir ke simbal ke kick, dia ke snare gitu, pokoknya aneh. Terus kayak banyak lah, kayak Joe Jordison gitu juga gak jago-jago amat, penggantinya lebih jago sekarang, tapi karakternya orang lebih nyaman denger pas Joe Jordison yang main. Jadi drummer-drummer muda sih kayak saran itu aja, cari karakter yang benar-benar yang kalian, kalaupun kalian main kayak cuman satu bar gitu, bagus banget kalau misalkan oh yang main ini pas ini ternyata benar gitu, itu karakternya berarti udah terbentuk.